Selamat pagi sobat bonsai dimanapun berada. Kembali bersama saya dalam channel Belajar Bonsai TV, channel yang cukup menginspirasi. Ya setidaknya begitu sobat. Channel yang baru belajar dalam berbonsai. Di pagi ini saya mau merapikan atau mencukur sedikit dan merapikan peranting yang di atas dari bahan bonsai Arabica. Sebulan lalu saya tinggal bekerja dan tidak terurus, jadinya yang perantingan yang sebelah mati sobat, dan saya potong, dan saya mengulang lagi alur dari perantingan yang mati sebulan yang lalu. Dan yang di atas saya mau mengelos untuk kepalanya sobat. Sobat, di atasnya saya mau mengelos untuk kepalanya nanti. Semoga semakin subur sobat. Nah sekarang saya mau merapikan daun dari bahan bonsai Arabica sobat. Nah, saya sedikit percepat videonya biar tidak durasinya terlalu panjang sobat. Proses pruning bonsai Arabica. Seperti ini tampak dari habis di pruning sobat. Kalau ada yang kurang tolong komen di bawah, kasih masukannya sobat, karena saya masih tahap belajar dalam berbonsai sobat, dan kita masih belum tahu dari teknik dan gerak dasar dalam berbonsai, masih belum memahami sobat. Nah, ini dari samping saya ambil gambarnya, dan ini saya mau mutar-mutar, masih belum tahu cara merapikannya sobat. Saya masih mencari inspirasi kurangnya di mana, dan saya mohon kasih masukannya dari para suku-suku bonsai di seluruh Indonesia. Dan tolong komen dan kasih masukannya. Dan kita masih sama-sama belajar sobat. Ini saya masih geleng-geleng kepala lihat di mana nyari inspirasinya. Hari ini saya mau melepaskan kawat
karena sudah terjepit dari kambiumnya sobat. Kalau di untuk bonsai rumahan seperti ini, menurut saya lumayan sobat, karena dari tahap belajar dalam berbonsai, kalau bagi saya bahan seperti ini bentuknya bagi saya bagus sahabat, cocok untuk bonsai perumahan sobat. Untuk bonsai arabaka ini, saya berharap semakin subur sobat. Tiga bulan yang lalu saya sudah ganti media ini sobat. Kalau inspirasi saya, apa yang kita tanam itu yang kita petik. Pepatah mengatakan sobat. Nah, yang ini saya proses penggantian kawat yang di atas yang untuk kepalanya sobat. Saya mengganti kawat yang lebih besar sobat. Untuk perantingan di kepalanya sobat. Yang menonton video ini, saya harap dalam keadaan sehat, selalu menonton video saya sampai habis, dan jangan lupa subscribe, share konten saya ini sobat, supaya saya semakin
semangat dalam membuat video. Like, komen sebanyak-banyaknya sobat. Jika tanpa dukungan dari sobat, saya tidak akan bisa menjadi seperti konten-konten kreator, seperti kreator bonsai yang lainnya sobat. Kalau sudah komen, jangan lupa subscribe sobat ya. Oh, jangan, saya lupa sobat, ini bahan bonsai arabica jenis, kalau tidak salah saya dapatnya dari teman saya. Kalau di desa saya pernah lihat bahan bonsai arabica putih sahabat. Kalau yang ini hitam lah, seperti itulah sobat. Tolong nanti komen di bawah jenis arabica hitam atau putih ini sobat. Dan ini videonya saya sedikit percepat sobat, proses merapikan perancingan untuk yang di kepalanya sobat, biar tambah joss. Ini bonsai arbikanya sudah hampir 3 tahun sobat, dari saya dapat bahan bonsai ini dari teman saya. Nah, ini akhir dari video dari pruning tadi sahabat, dan saya sedikit merapikannya. Nah, sekian dari video saya ini. Sekian dari saya, semoga menginspirasi video-video saya sahabat. Semoga selalu menginspirasi dalam video-video saya sobat.